mustahik ke musakir. Jadi inilah zakat infakkan sedekah dari bapak-bapak ini semua. Termasuk bapak tentara, bapak jaksa, bapak apalagi PNS. Hampir semuanya 100% memberi zakat infakkan sedekah di Basnas Kabupaten Tarakan. Alhamdulillah. Untuk itulah bantuan ini kami hanya mewakili. Jadi kemudian jangan dilihat dari banyaknya ini, Bu, tapi ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah kita terhadap warganya yang terkena bencana. Mudah-mudahan diterima dan bisa berberkah. Dia itu punya kelainan jiwa. Di kesehariannya itu dia tinggal sendiri. Dia punya keluarga, tapi keluarganya sama mamanya itu ada di perantauan. Jadi selama ini dapat bantuan bahkan dari keluarganya, bahkan juga dari tetangga-tetangganya. Jadi kesehariannya itu ya dari belas kasihan orang-orang di sekitar yang bisa membantu dari makanannya, apanya dan sebagainya itu. Ini terjadi kebakaran seperti ini sampai saat sekarang ini kami belum tahu apa penyebabnya, dan untuk bantuan dari kami ucapkan banyak terima kasih dari bantuan Basnas dengan warga masyarakat yang membantu sehingga api ini bisa padam, dan bantuan dari sekitarnya dari masyarakat juga terima kasih.